Banyaknya kesibukan di kota Jambi tidak mendukung untuk bisa bersantai dan hidup dengan tenang di akhir pekan. Ingin keluar kota namun terkendala selama pandemi, meninggalkan kota Jambi bukanlah pilihan. Karena terdapat banyak destinasi liburan akhir pekan bersama keluarga, salah satunya Kampung Raja, destinasi yang cocok liburan bersama keluarga. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Mari bersama kita memutus rantai penyebaran virus corona di Provinsi Jambi dengan tetap berada di rumah dan manfaatkan waktu Anda di rumah bersama sajian informasi Jek TV. Sampai jumpa esok hari dan selamat beristirahat. Jek TV, inspirasi kita. Wisata keluarga Kampung Raja yang ada di Simpang Rimbo, Kota Jambi, bisa menjadi alternatif liburan bagi keluarga di akhir pekan. Lokasi yang berada di dalam kota lebih mudah diakses warga Kota Jambi. Menyuguhkan suasana yang alami dengan banyaknya pohon berbuah dengan rumput hijau yang mengelilingi danau dan memiliki luas sekitar 8 hektar sangat cocok bersantai bersama keluarga. Wisata Kampung Raja menyediakan berbagai permainan bagi para pengunjung seperti sepeda air, mobil golf, kereta api, outbound, flying fox, dan area coffee camping. Ngopi dengan suasana camping di alam. Fasilitas yang disediakan juga lengkap. Untuk muslim disediakan 2 musola, ada juga resto dan tempat makan yang dijamin nyaman, tentunya disediakan toilet yang nyaman. Yang terbaru itu camping ground, ya, dan juga ada kopi camping juga sampai saat ini. Dan itulah gaya barunya Kampung Raja untuk kembali menyeri simpati untuk masyarakat Jambi. Nah, jadi kalau kita bicara tentang kopi camping itu adalah ngopi dengan suasana camping dan juga dengan dilengkapi properti-properti camping. Nah, uniknya adalah berbeda dengan kafe-kafe lain, ya, karena kita sistemnya kalau di kafe kita biasanya ngopi udah disediain, ya. Kalau kita enggak, kita ngopi kita kasih alatnya, kita kasih kompornya, kita kasih gula, kita kasih kopinya. Jadi pengunjung bisa mentakar kopi yang sesuai dengan yang mereka mau. Seperti itu sih, Bang. Untuk biaya masuknya pun sangat murah. Hanya dengan membayar Rp35.000 per orang sudah termasuk gratis permainan sepeda air, outbound dan flying fox. Untuk mobil golf dan kereta api hanya cukup membayar Rp5.000. Iqbal, Jek TV melaporkan.